Oh, lihat tuh. Kering dan ini gendut-gendut. Kayak perut Bang Sobat. Tuh. Yu. Oke, guys. Jadi yang pertama ini ada roti tawar. Roti tawar ini kita akan cutting dulu. Nah. Jadi seperti ini. Lingkaran. Sementara yang pinggirannya ini pun bisa kita gunain. Ini kita robek-robek dulu. Jadi nggak ada yang dibuang ya. Semuanya bisa kita gunain buat isian. Kemudian kita kasih susu cair. Nah, ini dia. Susu cair kita masukin. Kita tambah lagi air biasa. Oke, masuk semua. Nah, ini kita akan blender. Di sini Bang Sobat menggunakan electric blender dari Idealife. Ini kita blender. Oke. Jadi udah halus ya. Rotinya ini udah benar-benar tercampur dengan susu. Kita tuang susu yang udah dicampur dengan pinggiran roti. Kemudian kita masukin kentang. Di sini kentang udah dipotong-potong kecil. Jadi kita rebus sekalian. Ada lagi wortel. Wortel udah dipotong kecil-kecil. Terus daging ayam fillet. Ini juga udah dipotong dadu. Jadi kita masak ini dengan adonan susu ini ya. Nah, ini kita kasih bumbu standar ya, ada garam, ada gula pasir, kaldu bubuk, lada bubuk. Kita aduk. Selanjutnya di sini ada tepung maizena, kita larutin dulu dengan sedikit air. Kita aduk dulu ya. Nah, ini sebagai pengental juga ya. Kita masukin sini. Kita masak sampai semua bahan matang dan mengental. Untuk memasaknya di sini Bang Sobat menggunakan saus pan dari Idealife. Nah, ini guys, dia sudah mengental ya. Dan ini juga isiannya sudah hampir matang. Oke, kita matikan kompor. Ini dia guys, isiannya. Ya, setelah dingin dia lebih mengental, ya lebih set seperti ini. Nah, ini akan kita isi. Jadi ini supaya dia merekat, kita olesin dulu dengan adonan sedikit. Pinggir-pinggirannya aja ya. Ya. Jadi dia akan lengket ya. Kita ambil lagi. Ini kita ambil cuma di pinggir-pinggirannya aja. Ini juga nggak terlalu banyak ya, cuma asal apa ya? Ya asal nempel aja. Dah. Ini kita isi ya. Isinya bisa sekitar 2 sendok teh. Oh, isinya banyak guys. Kemudian kita tutup dan kita ratakan. Nah, seperti itu. Jadi seperti dorayaki ya. Ini kita cukup kita tekan-tekan gini pinggirannya. Pinggirannya kita tekan-tekan. Ya, tuh ya, rapat ya seperti ini. Jadi bukannya rapat meeting ya, tapi rapat nggak kebuka. Ini kita sisihkan 2 butir telur ayam, kita kocok lepas. Nah, setelah dikocok telurnya, ini kita masukin, kita lumurin dengan kocokan telur seperti ini. Jadi dia sampai kerendam ya, sampai kerendam. Terus kita masukin ke dalam tepung roti. Ini dia tepung rotinya, kita taruh sini. Ini boleh satu-satu, boleh sekaligus. Paling muatnya berapa ya? Satu paling.
Jadi kalau pakai tempat begini nggak berantakan, dia langsung kebalut dengan sempurna. Tuh, ya, cantik kan? Sudah, ini udah tinggal goreng. Nah ini dia hasilnya setelah dipanir. Jadi ini bisa langsung digoreng, bisa juga kita simpan di dalam kulkas atau dalam freezer untuk stok ya. Yang ini langsung kita goreng. Gorengnya minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit aja. Yang penting sudah dipanasin. Nah, sudah mulai panas dan kita goreng secukupnya. Dan di sini Bang Sobat menggorengnya menggunakan fry pan granite cookware set IL22B. Nah, kita goreng 4 biji. Nah, ini kita akan lihat dulu apakah bagian bawahnya sudah cukup berwarna golden brown dan sudah cantik banget. Maka ini kita balik. Kita balik dan lihat nggak ada yang bocor ya. Tuh, semuanya bagus, rapat. Tinggal sebentar lagi kita angkat. Nah, ya. Untuk ngegorengnya ini jangan dibolak-balik ya, cukup sekali balik aja supaya dia tidak terlalu berminyak. Oke guys, ini berhubung warnanya sudah bagus sekali, ya ini bisa kita angkat dan ini kering ya. Tuh. Lihat tuh, kering dan ini gendut-gendut. Kayak perut Bang Sobat. Tuh, sangat ini sekali, sangat menggairahkan sekali ya. Kita taruh sini, kita angkat lagi satu lagi. Mantap ya. Jadi nggak ada yang bocor ya guys. Isiannya tuh guys. Ini satu kita akan potong dan hasilnya dia akan seperti apa ya. Wow. Ini dia sob. Tuh. Melted. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya tuh benar-benar lembut dan gurih. Ada cacahan wortel, kentang, dan ayam. Dan semuanya ini udah matang. Luarnya krenyes-krenyes ya. Dan karena ini terbuat dari roti, jadinya luarnya tuh enak banget, kulitnya enak banget. Jadi kayak nggak mau berhenti. Oke sob, sampai di sini dulu resepnya. Thank you yang udah like, comment, share, dan thank you juga yang udah subscribe. Pantengin terus karena bakalan ada ide-ide berikutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.